Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Buah Bang Rizal. Hari ini Bang Rizal mau review harga semangka. Hari ini ada turun semangka di Pasar Wasari di Lapak Bos Damin. Nih, hari ini turun semangka per biji ya, teman-teman. Ini sekitar semangkanya satu biji 10 kilo sampai dengan 15 kilo ya. Buat teman-teman, terima kasih yang selalu nonton channel Buah Bang Rizal. Sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Ini semangkanya sekilonya 10.000 per kilonya, teman-teman. Ini dalamnya merah banget. Baru turun, tadi ada turun 1 ton. Ini namanya Bang Pajri ya, teman-teman. Bang Pajri ini yang paling bocor sepasar Wasari ya. Gue bilangin babe gue loh, ngomong sembarangan. Hampir ke Pasar Wasari, di Pasar Wasari, sepasar Wasari, buah-buahannya segar-segar, murah-murah ya. Mampir juga ke toko buah Bang Rizal official. Bang Rizal juga menyediakan buah-buahan. Ini khusus semangka dan paya. Oh guys, ini sayuran juga ada. Ini Bang Rizal juga menyediakan semangka. Ini semangka non biji nih guys. Ini 10.000. Merahnya mantap ya tuh. Mantap guys, merah kayak bibir malam minggu tuh. Wow wow. Merah merona, dijamin manis 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 seperti Bang Rizal. Oke, mangga juga ada tuh guys. Terima kasih buat subscriber Buah Bang Rizal, sehat selalu ya. Pantau terus channelnya Bang Rizal. Di sini juga menyediakan paya madu California ya, teman-teman. Di sini payanya paling manis, jos-jos pokoknya. Pokoknya nggak kecewa kalau beli paya di sini ya, Pasar Wasari. Harganya murah. Payanya berkualitas. Boleh mampir yang dekat-dekat Pasar Wasari, yang jauh merapat ya.
Oke, tuh semangkanya juga bagus-bagus, masih seger-seger. Jangan lupa komen-komen buat teman-teman mau review buah-buahan apa. Jangan lupa like, komen, dan share. Share-share sebanyak-banyaknya. Biar Bang Rizal semakin semangat bikin videonya. Oke, subscribe yang belum di-subscribe. Yes, tuh, wow. Tadi turun semangka 1 ton lebih katanya ya. Buat teman-teman di sini juga bisa beli separo atau beli sebelah ya. Asalkan teman-teman belinya pagi, jangan malam. Kalau malam di sini tidak menerima belahan buletan ya. Kalau mau dibelah belinya pagi. Ini contohnya ya, ini 10 ribuan loh. 10 ribu. Kalau masih pagi buat teman-teman juga bisa minta dibelah yang baru, bisa asalkan masih pagi ya, jangan lewatin habis duhur pokoknya. Ini semangkanya, ini madu, paya madu tuh, dijamin manis banget. Bang Rizal juga sangat suka sama paya madu ini tuh. Ini manisnya mantep, nggak lembek ya, renyah tapi manis gitu rasanya. Enggak ada lawan. Semangkanya masih segar. Apa kaget makannya tempe bebodi. Orang-orang setan semua itu. Astagfirullahaladzim. Iya kayak saya kaget ada makan guys. Tuh guys tuh super joss. Kalau makan cuma di sini ada kan? Mantap. Potnya lagi ayam-ayam. Ini kan. Kalian gitu mikirnya. Ada mau lamaran segala. Ini sekitar 15 kiloan ada ya. Bebaskan aku dari belenggung cinta. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Kita lanjut besok lagi buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Buah Bang Rizal. Bang Rizal yang sangat manis-manis.